Wow, lihat teman-teman. Ada balon karakter. Wadidaw, ada balon burung. Dan ada balon upin. Wow, kita menemukan balon karakter ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu langsung kita ambil nih balon karakternya. Kita ambil balon burung dan balon upin. Wih, wih, wih. Lucu sekali ya balon burung dan balon upinnya. Wow, ini balon burungnya warna-warni ya teman-teman. Ada warna hijau, warna merah, warna kuning, dan warna biru. Wow, seperti pelangi. Oke, sekarang kita lanjutkan pencariannya lagi ya teman-teman. Kira-kira apa lagi ya yang akan kita temukan? Wow, ada Upin dan Ipin teman-teman. Wadidaw, kita menemukan Upin dan Ipin. Wow, kalau tadi yang kita temukan balon Upin ya teman-teman. Nah, sekarang yang kita temukan adalah boneka Upin dan Ipin. Wadidaw, yang ini juga nggak kalah lucu ya teman-teman sama balon Upin. Oke, kalau gitu kita kumpulkan di sini saja ya teman-teman. Wow, kita sudah menemukan balon karakter dan boneka Upin. Nah, kira-kira apa lagi ya yang akan kita temukan di tempat ini? Wow, kita menemukan batu. Wah, ternyata di sini ada ondel-ondel, teman-teman. Wadidaw, kita menemukan ondel-ondel. Ada ondel-ondel muka putih dan ada ondel-ondel muka merah ya, teman-teman. Wow, ternyata kita menemukan ondel-ondel ya di sini, teman-teman. Oke, langsung kita kumpulkan dekat balon karakter dan boneka Upin dan Ipin. Oke, sekarang coba kita cari lagi yuk teman-teman. Kira-kira di tempat ini apa lagi ya yang akan kita temukan? Wow, ini ada siapa lagi ya teman-teman? Wah, ini kalau dari bajunya ada tulisan dokter dan polisi. Wah, jangan-jangan ini ondel-ondel Bu Polwan dan Pak Dokter ya teman-teman. Wadidaw, ini kepalanya hilang lagi nih ondel-ondel Bu Polwan dan Pak Dokternya. Wah, ini harus kita cari nih teman-teman kepala ondel-ondelnya. Badannya kita biarkan di situ saja ya. Tunggu-tunggu. Wah, ternyata kepalanya ada di sini teman-teman. Wadidaw, ternyata kepalanya sedang ada di pohon ini ya teman-teman. Wow, langsung kita ambil saja ya teman-teman kepala ondel-ondelnya. Wah, ini kenapa kepalanya bisa terpisah dengan badannya begini ya teman-teman? Ya udah, kalau gitu langsung kita pasangkan saja ya teman-teman kepala ondel-ondelnya. Wah, jatuh nih teman-teman. Oke, sekarang coba kita pasangkan ondel-ondel Bu Polwannya dulu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pasangkan ondel-ondel Pak Dokternya nih teman-teman. Wadidaw. Hap. Oke, sekarang kepala ondel-ondel Bu Polwan dan Pak Dokternya sudah terpasang ya teman-teman. Nah, kita biarkan di sini saja nih ondel-ondelnya. Sekarang coba kita cari lagi yuk teman-teman. Kira-kira di tempat ini masih ada apa lagi ya? Oke, kita lanjutkan pencarian kita ya teman-teman. Wow, itu ada apa tuh teman-teman? Sepertinya di daun itu ada serangga ya teman-teman ya. Oke, kita biarkan saja. Sekarang kita fokus ke pencarian kita ya teman-teman. Wow, kira-kira di dalam tumpukan batu ini ada nggak ya teman-teman ya? Wah, 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 wah. Wow, ada mobil-mobilan teman-teman. Wadidaw, ternyata di sini ada mobil-mobilan. Wah, ini mobil pemadam kebakaran. Ada tangga penyelamatnya ya teman-teman. Wow, kalau yang ini mobil sedan nih teman-teman. Sepertinya ini mobil sport. Oke, sekarang kita lihat yang satu lagi ya teman-teman. Wadidaw, ini juga mobil pemadam kebakaran. Wow, ternyata kita menemukan mobil-mobilan yang warnanya serba merah ya teman-teman. Wah, ini ada siapa lagi nih teman-teman nih? Wadidaw, kita menemukan ayam-ayaman. Wah, ini kalau diputer, dia akan jalan ya teman-teman. Oke, sekarang coba kita lihat yang ini ya teman-teman. Wadidaw, ini Pop-It kuda. Wah, ternyata di sini juga ada bebek-bebekan teman-teman. Wow, ada bebek-bebekan yang berwarna kuning dan bibirnya berwarna merah ya teman-teman. Wow, sepertinya semuanya sudah kita temukan nih teman-teman. Jadi videonya cukup sampai di sini dulu ya.